teman-teman, saat ini saya berada di alun-alun Kota Madiun, yaitu salah satu ikon di Kota Madiun dan jantung Kota Madiun itu sendiri. Kota Madiun merupakan kota gadis, yaitu perdagangan, industri, dan pendidikan. Di tahun 2018 ini, tepatnya di bulan Juni nanti, masyarakat Kota Madiun akan menentukan pilihannya terhadap calon-calon wali kota yang akan memimpin Kota Madiun di tahun ini. Nah, berbicara soal pemilu, pemilu tentunya tidak lepas dari Bawaslu. Bawaslu sangat punya peran penting untuk menyukseskan pemilu berlangsung di Indonesia. Untuk itu, kali ini saya akan bertanya kepada masyarakat di sekitar alun-alun Kota Madiun ini mengenai apa itu Bawaslu dan apa peran Bawaslu dalam pemilu di Indonesia. Yuk ikutin saya terus. Kalau Bawaslu yaitu suatu badan yang tugasnya itu mengawasi jalannya pemilu yang ada di daerah-daerah. Bawaslu mas, biasanya itu badan pengawas pemilu, setahu saya sih. Ya itu badan pengawas pemilu ya, untuk mengawas kalau terjadi kecurangan di pemilu, terus sebagai mengawasi lah. Suatu badan pengawas pemilihan umum. Jadi Bawaslu itu suatu badan yang tugasnya mengawasi pemilihan umum yang sedang berlangsung di negara Indonesia. Dan pemilu itu sifatnya langsung, umum, bebas, rahasia. Atau biasanya lebih sering disebut dengan luber judil. Nah, itu sih ya nanti. Berarti nanti ada petugas yang misalkan mengumpulkan data-data, misalkan hasil dari pemilu tersebut. Gitu. Peran Bawaslu kayaknya sih yang jaga itu mas berlangsungnya pemilu itu secara supaya apa lancar, nggak ada halangan, nggak ada yang main money politik dan sebagainya, seperti itu sih menurut saya. Kalau misalnya pas kampanye terjadi melanggar kode etik pemilu kan gitu toh, disemprit, menepui, itu yang saya tahu. Setahu saya, yang pertama itu mengawasi. Itu maksudnya mengawasi itu jika ada terjadi kecurangan pada saat pemilu, tugas Bawaslu yaitu menerima laporan-laporan baik kecurangan waktu pencoblosan maupun pemberian dalam bentuk apapun. Nah, tadi saya sudah berkeliling di alun-alun Kota Madiun dan bertanya kepada beberapa masyarakat di sekitar. Beberapa masyarakat ada yang menjawab dengan tepat dan beberapa masyarakat ada yang menjawab kurang tepat. Nah, di hari yang cerah ini saya akan memberikan sedikit pengertian tentang Bawaslu. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk meninjau atau mengawasi jalannya pemilu di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, agar terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang biasa disingkat dengan luber judil. Dan peran Bawaslu dalam pemilu di Indonesia, yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan dugaan langgaran perundang-undangan pemilu, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU, baik dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, atau instansi tertentu untuk ditindaklanjuti. Yang terakhir, mengawasi tindak lanjut rekomendasi. Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya juga harus ikut berperan dalam pemilihan umum berlangsung. Jadi, tidak hanya datang ke TPS untuk memilih saja, tetapi juga ikut serta mengawasi pemilihan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga terwujudnya pemilu yang demokratis dan berkualitas. Ayo, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu untuk Indonesia tercinta yang lebih maju.